Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari sang desainer Ivan Gunawan. Move on 100% dari Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan kepergok foto prewedding dengan pujaan hati. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Sebagai presenter sekaligus desainer kondang, nama Ivan Gunawan tentu sudah tak asing lagi. Kisah asmaranya pun mengundang penasaran banyak penggemarnya. Baru-baru ini, Ruben Onsu sang sahabat membagikan foto prewedding Ivan Gunawan sahabatnya dengan seorang perempuan bernama Bella Aprilia San. Foto prewedding Ivan Gunawan tersebut diposting Ruben Onsu lewat akun Instagramnya, Kamis tanggal 29 Oktober tahun 2020. Total ada dua foto Ibun dan Bella Aprilia yang terlihat di unggahan presenter tersebut. Di sana terlihat Ivan Gunawan mengenakan setelan berupa tuxedo hitam memegang tangan Bella. Sedangkan perempuan yang pernah menang di ajang kontes kecantikan tersebut nampak anggun dalam balutan gaun putih tulang. Kisah asmara Ivan Gunawan memang cukup menarik perhatian publik. Artis yang juga desainer kondang itu sebelumnya selalu dikaitkan dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Igun pun pernah terang-terangan menantikan cinta Ibunda Bilqis Humaira Razak itu. Dia tak segan memberikan banyak hadiah mewah untuk Ayu Ting Ting, seperti saat dia sedang berulang tahun belum lama ini. Namun perasaan Igun bertepuk sebelah tangan. Sebab, Ayu Ting Ting memilih Adit Jayusman sebagai kekasih hatinya. Tapi kini tampaknya Igun sudah move on. Bahkan dia telah melakukan foto prewedding dengan gadis bernama Bella Aprilia, seperti yang dibagikan sahabatnya Ruben Onsu. Dalam foto itu, baik Igun dan Bella Aprilia sama-sama tersenyum saat difoto yang berlatar pemandangan kolam renang dan tanaman tersebut. Dari foto yang dibagikan Ruben Onsu tersebut, terlihat tanda pagar atau tagar-tagar prewedding dan nama Ivan Gunawan sendiri. Ayah tiga anak itu juga turut serta mendoakan agar acara Ivan Gunawan bisa lancar hingga hari bahagia itu datang. Sementara itu, Ivan Gunawan terlihat menyukai dan memberikan komentar berupa emoji tangan yang menangkup yang biasa merepresentasikan ucapan amin. Dari sana terlihat banyak warganet yang ikut mendoakan presenter yang dikenal juga sebagai desainer kondang itu. Melansir artikel kompas.com yang tayang pada tanggal 10 September tahun 2020 silam, pembawa acara Ruben Onsu mengungkapkan sosok perempuan yang tengah dikabarkan dekat dengan Ivan Gunawan. Ia adalah Bella Aprilia, runner-up ajang Miss Grand Indonesia 2020 sebagai perwakilan Jawa Tengah. Ruben mengatakan Bella adalah pribadi yang baik dan sangat menyayangi Ivan Gunawan. Ruben tak memungkiri Ivan Gunawan sering mencurahkan isi hatinya tentang Bella kepadanya. Berhembus kabar pernikahan Ivan Gunawan dan Bella Aprilia akan dilaksanakan tahun depan. Terkait kabar tersebut, Ruben pun merasa Ivan Gunawan saat ini juga sedang memikirkan niatannya itu. Ruben berharap Bella bisa mendapat kebahagiaan bersama Ivan Gunawan, begitupun sebaliknya. Ivan Gunawan dan Bella memang sering bertemu karena terlibat dalam proyek pekerjaan yang sama. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.